Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian dari kalian pernah mengalami membuka aplikasi itu seperti ini ya. Layarnya itu potret atau miring gini nih. Jadi yang atasnya ini nih, yang atasnya ini di sini, yang bawahnya di sini. Nah, ini yang bawahnya di sini. Nah, terus gimana untuk merotasi si layar Android TV ini? Saya akan memberikan cara untuk merotasi layar Android TV ini agar sesuai dengan layout si Android TV. Yuk, langsung saja kita ke caranya. Pertama-tama kalian download yang namanya Rotate Control. Aplikasinya tuh seperti ini nih. Jadi Akang sudah kirim APK-nya dari handphone ke Android TV ini. Jadi namanya tuh ini nih. Sebentar. Cloud Storage. Download. Nah ini. Control Screen Rotation. Jadi kalian download dulu nih. Control Screen Rotation-nya. Nah, itu ada linknya dlandroid.com. Kalian download aja dan kalian install. Nah, setelah diinstall, kalian cari aplikasinya di settingan karena di sini nggak ada nih. Nah, ini. Di sini nggak ada. Jadi untuk mencari aplikasi yang sudah diinstall tapi tidak tampil di sini, kalian harus masuk ke setting, kemudian ke more setting. Kemudian kalian masuk ke apps. Kemudian kalian ini, see all apps. Nah, cari control screen rotation yang ini nih. Kalian oke. Kemudian kalian open. Nah, di sini kalian aktifkan start service-nya. Kemudian kalian pilih screen rotation-nya. Nah, screen rotation-nya yang tadi itu potret ya. Nah, jadi seperti itu. Kalian pilih yang ini, landscape. Landscape, kemudian kalian back. Kemudian kalian back kembali aja. Sini karena nggak ada settingan apa-apa, back lagi. Back lagi. Dan kalian coba buka aplikasi yang tadi tampilnya itu miring ya. Contohnya ini, yang tadi ini, Sipon Pro, open. Nah, tampilannya sudah normal, sesuai dengan layout si Android TV-nya. Jadi kalian tinggal navigasi aja, tentang start, open browser, dan lainnya. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengembangkan channel Akang Sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.